Kepolisian Resort Kota Parepare menggelar operasi cipta kondisi di Jalan Poros Parepare Makassar, Kecamatan Bacucici Barat, Kota Parepare. Operasi tersebut dipimpin langsung Kapolres Parepare AKBP Priyabudi. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang sopir truk yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok. Coba kita bayangkan seorang sopir truk ini menggunakan narkotika, kan sangat membahayakan bagi dirinya dan bagi orang lain. Ini berapa yang ditemukan? Tadi kami temukan dua saset lengkap dengan alat isap, ya tinggal konsumsi lah gitu. Tadi kami lihat juga tersangka itu ya masih di bawah pengaruh narkoba sih sebenarnya. Sopir truk tersebut kemudian digelandang ke Mapolres Kota Parepare guna penyelidikan lebih lanjut. Tirwan Dirgantara, Pare TV, mengabarkan. Nanti nyala lampu, Nanti jalan ya. Nyala.